memang secara medis. Rumah sakit dari puskesmas, tapi obat-obatnya kan sudah semua obat sama makanan. Itu sedia, orang perlu rumah sakit. Belum usah nanti. Ini bos bu, ini sonde sih, sonde hidung, jadi konsumsi. Biar nanti nggak sakit lagi, dikasih peredanya nanti. Ya ada makanan masuk lah. Ini dulu gitu loh maksud saya. Dia apa namanya? Obati namanya obat pereda nyerinya diiniin, gizinya dia juga kan udah 1 bulan makanannya nggak ini nggak masuk. Masa mau dibiarin kayak gini? Cuma itu aja deh langsung dijemput aja pakai ambulans. Nanti segera ke rumah sakit. Ya tolong ya. Dijemput kan nanti dijemput. Iya apa nanti di itu nanti di apa namanya? Obat biar nanti gak sakit lagi untungnya ya. Kalau jangan tiduran kayak gini malah saya jadi malas nih. Buat anak ini nggak bisa ya. Biasanya jadi di rumah sakit di situ. Iya. Seperti di Sansido kan ada bangsal khusus. Bangsal khusus. Kesel. Sekarang fokusnya sakit aja. Sama asupan makanannya siap. Nggak dipotong nanti dilihat. Orangnya nanti melihat. Dokternya nanti melihat. Mawang gitu. Mawang. Amerika mau orang kita di rumah sakit orang Malaysia orang kita digotong dokternya yang kesini malam betul digotong ini dari dinas ya dari pihak ya untuk meringankan beban ini dari saya pribadi kemudian dari rumah sakit dari sembako ada puskesmas tadi mana sudah ya oke ya mudah-mudahan ini perhatian dari teman-teman dinas semuanya saya dan jajaran bermanfaat bisa mengurangi apa namanya penderitaan ekonomi dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat itu ya.